Oke, ketemu lagi di channel YouTube Hari Fadila, dan kali ini masih di Balai Lelang Karedi. Dan di depan saya ini udah ada unit-unit motor yang siap dilelang nih di Balai Lelang Karedi. Ada apa aja, kita akan coba cek satu persatu. Mungkin akan saya bikin beberapa video, nanti akan saya upload setiap hari. Ini kita cek yang pertama, ada motor Yamaha nih. Yamaha MTB MT25 B04 manual transmisi 2019, harganya nih 29 juta, STNK hidup September 2020, grade B, BPKB ada. Jadi motor-motor yang di sini ini bekas tarikan dari leasing. Ini kondisinya nih. Asik ya, tangki juga masih mulus. Oh. Semuanya masih orisinil. Kita cek motor yang kedua nih. Yang kedua ini ada Aerox, Yamaha Aerox B65A automatic 2019, buka harganya 16 juta, grade B, Oktober 2020, pajaknya hidup, BPKB ada. Nah ini nih, letter B, tuh kondisinya ya. Ini kondisinya juga masih bagus, velg masih yang standar, belum dimodifikasi. Kita coba lihat belakangnya nih, tuh masih bagus banget. Suspensi juga nggak diganti ya, nggak ada yang copot. Ini aja yang biasanya motor matic sering copot, ini nggak copot nih, masih terpasang nih, bukan lecet lah, ini kotor aja. Tuh, masih bagus, ini kotor-kotor aja, masih tinggal dibersihin aja. Next, ini ada Lexi nih, Yamaha Lexi. Ini tampilan belakangnya nih. Tampilan belakang masih oke. Oh, stiker doang. Velg juga masih standar, velgnya nih masih standar, body oke ya, blok mesin juga nggak ada lecet. Masih bagus, ini juga speedometer oke. Nyangkut. Ini tampilan depan nih. Lampu-lampu juga masih bagus. Tuh. Masih bagus. Kondisinya, oh, bekas orang lipi kayaknya. Tuh. Lembaga Ilmu Pengetahuan. Ini Lexi B3F1 automatic 2019. Harga bukanya 13 juta. Grade B, 15 Juli 2020, BPKB ada. Jadi tiga motor ini semua surat-suratnya lengkap, STNK lengkap, dan pajaknya kondisinya hidup ya. Next nih, nah ini bekas kecelakaan nih. Tuh, kondisinya hancur. Copot tapi masih ada, cuman kondisinya aja hancur tuh. Loh, ini juga copot. Ini juga ya, spion belakang hancur. Copot juga maksudnya. Nah. Waduh. Rantai juga udah karatan. Kalau yang mau ngebangun lagi sih boleh juga nih. Tuh knalpot juga copot ya. Tuh. R15. Harganya 10 juta. Tahunnya tahun 2018. Pajak tapi hidup nih, walaupun mepet, Maret 2020, grade-nya grade E, BPKB ada. Surat-surat lengkap. Oke, kita coba pindah ke yang ini nih. Mio 125. Ini masih layak. Letternya letter B. Tuh, masih layak.
kita lihat ya. Tampilan depan. Ini lecet-lecet kuku normal, speedometer oke, tapi spion lengkap. Nah, tahunnya tahun 2019. Open-nya 7.500, grade T grade B. 29 April 2020 BPKB juga ada. Lengkap surat-suratnya. Ini kita cek. Masih oke, masih bagus. Kita lihat yang lain. Berarti ada 4 tadi yang sekitar 2019 ya. Nah, ini nih, ada R15 lagi. Ini kondisi juga masih bagus R15-nya tuh. Warnanya warna kuning, stripingnya. Semua velgnya masih velg standar. Nih. Tangki juga nggak ada yang penyok ya. Lecet-lecet kuku lah wajar. Nih. Masih oke semua. Tuh. Grade grade B. Manual 2018 R15. Open-nya 19 juta. Oh, STNK nggak ada di sini tulisannya grade B, BPKB, tapi ada nih. BPKB ada, lengkap. Kita lihat yang ini nih. Ini Lexi lagi, 2019, 13.900. Ini grade-nya grade B. Tuh, 11 Mei 2020. BPKB ada. Lengkap nih, 13.500. Kita lihat fisiknya ya. Depan sih mulus. Masih oke lah 2019. Tuh. Bodi kiri juga oke. Masih bagus. Suspensi masih yang standar nih ya. Oh. Masih oke. Ini ada NMAX. Ini NMAX tahun berapa nih? Oh, tahun 2019 nih. NMAX tahun 2019, bukanya 20.500. Grade grade B, 8 Juli 2020. BPKB ada. Tuh. Kondisinya juga masih bagus. Hmm. Ini karena kondisinya bukan kecelakaan atau apa ini, tapi tarikan dari leasing nih kalau nggak salah. Nih, kita lihat fisik-fisiknya. Tuh. Wah, masih oke, masih oke. Letternya letter B ya. Oh. Coba kita lihat lagi yang depan-depannya. Jadi ini banyak yang 2019 ya, ada yang 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 yang 2019, ini tadi 2018. Kita pindah lagi ke Vino nih. Ini Vino juga masih oke sih, cuman ini aja nih. Warnanya mulai kusam, tapi masih bisa dibersihin, tapi lampu-lampu belakang semua lengkap nih. Nggak ada pecah, velg masih yang standar, knalpot juga masih yang ori ya. Oh, cuman velgnya aja nih agak bopel-bopel. Jok juga sedikit berubah warna. Tapi ini speedometer normal semua. Nyala. Spion juga. Tuh, lampu depan. Lampu depan juga nyala. Ada semua lengkap. Ini aja nih lecet-lecet nih. Sering nyeruduk motor lah. Terus kita lihat buka harganya berapa nih. Mio ini 6.500, grade grade D, pajaknya hidup panjang Mei 2020. Terus BPKB ada. Jadi ada sekitar berapa nih? Tuh. Yang di sesi pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 motor dan itu yang bekas laka tuh. R15 bekas laka. Nah, biar nggak ketinggalan ya kan, mau ada yang lainnya nih. Yang lainnya mau saya liput di video selanjutnya. Jadi kalian silahkan subscribe, like, share, dan komentar biar nggak ketinggalan mengenai updatean harganya. Kita coba cek yang selanjutnya ya. Tuh, ada NMAX lagi segala macam.
kita mulai.